Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita mendatangkan uang secara gaib dengan zikir atau wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Asrul Jalil fi Khawas Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, karya dari Qutbul Ghawth Sayyidi Abil Hasan Asyadili, yaitu karangan daripada Syekh Abil Hasan Asyadili, di mana pada halaman kelima ini disampaikan mengenai tentang tata cara ketika kita menginginkan uang dari bank gaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini, sahabat-sahabat, sangat cocok untuk orang-orang yang mengalami kemelaratan di bidang ekonomi, kemelaratan di bidang finansial, atau dalam bekerja tidak pernah berhasil atau sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan amalan ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang sangat banyak atau hasil yang melimpah, sehingga menjadikan dirinya orang yang kaya dan raya. Walaupun tidak bekerja, amalan ini ketika diamalkan secara istiqomah, maka bisa saja mendatangkan uang, baik secara gaib tiba-tiba ada atau menarik uang dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, maka dengarkan tata caranya ini sehingga nanti sahabat-sahabat bisa diamalkan dan saya berikan secara umum sehingga bisa membantu kesulitan sahabat-sahabat sekalian. Baik, di halaman kelima disampaikan oleh Kiai Musannif, yaitu oleh Syekh Abil Hasan Asyadili, disampaikan wa man arada ayya lahu darahim, barang siapa yang menghendaki untuk didatangi uang min ghaibillahi ta'ala dari bang ghaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyatlu fi kulli lailatin, maka hendaklah dia membaca setiap malam. Jadi ingat sahabat-sahabat, hendaklah dibaca setiap malam. Al-ayat syarifah, yaitu ayat syarifah, ayat yang mulia, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, sebanyak 4000 marrotin wa 500 marrotin, yaitu sebanyak 4500 kali. Jadi bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebanyak 4500 kali. Tsumma yadhkuru ba'dal ayati syarifati, kemudian setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4500 kali, maka bacalah hadihil asma, yaitu membaca asma, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak 300 marrotin wa 13, yaitu sebanyak 313 kali. Yulazimu ala dzalika, mendawamkan membaca itu secara terus-menerus. Hatta yaftahalahu, sehingga terbuka baginya, yaitu bank gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ayat atau asma-asma yang dibaca setelah kita membaca ayat asy-syarifah, setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu membaca asma ya aziz, ya kafi, ya qawiyu, ya latifu, yaitu membaca ya azizu, ya kafiyu, ya qawiyu, ya latifu. Itu yang dibaca.
kemudian diikuti dengan ya azizu a'izzani, ya kafiyu ikfini, ya kawiyu kawini, ya latifu ultuhbi fi umuri kulliha wal tuhbi fi ma nazal. Ini yang dibaca sebanyak 313. Jadi membaca ya azizu, ya kafiyu, ya kawiyu, ya latifu, ya azizu a'izzani, ya kafiyu ikfini, ya kawiyu kawini, ya latifu ultuhbi, ultuhbi fi umuri kulliha wal tuhbi fi ma nazal. Ini yang dibaca sebanyak 313. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pengamalan ini membutuhkan keistiqomahan. Jadi bacalah ini secara terus menerus, jangan sampai putus asa. Jadi ini amalannya adalah tanpa batas. Jika sahabat-sahabat sekalian melakukan ini setiap malam, maka hal ini bisa membuka bang goibnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun sahabat-sahabat sekalian tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, maka ada saja rezeki Allah yang sahabat-sahabat sekalian terima. Makanya Syekh Abil Hasan Asyadili mengatakan, ketika hendak ingin didatangi uang dari bang goibnya Allah, maka hendaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4500 kali, dan membaca asma-asma yang sudah saya sampaikan tadi setiap malam secara istiqomah, artinya melazimkan, menetapkan, selalu membaca itu. Maka dengan cara seperti itu, tanpa disadari, tanpa tanpa diduga, sahabat-sahabat sekalian akan didatangi rezeki dari segala arah, walaupun tanpa bekerja. Sahabat-sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan, dan silahkan dicoba insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam satu bulan sudah menemukan khasiat daripada hasbunallah wa ni'mal wakil dalam mendatangkan uang dari segala arah penjuru dan juga dari bang goibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.